Jangan sombong dulu kamu, Lawung. Kalau saja aku tidak terluka, sudah aku habisi kamu. Bersiap-siaplah, kamu akan pergi ke neraka nam. Hidup dan matiku bukan ditentukan orang-orang jahat seperti kalian. Kamu telah membela suku yang telah mencelakai anakku. Sekarang bersiap, aku akan menghabisi kamu dan semua orang suku ini. Kita harus tetap menjaga Laila. Aku berharap suatu hari dia masih bisa disembuhkan dari penyakit ini. Dan mungkin saat itu adalah ketika Mada berhasil membawa 10 daun lontar dan mengalahkan Patiraga. Terima kasih, Mada. Kamu benar-benar sudah membantu kami. Sama-sama, Paman. Punten dalam sewu, Gusti Lembu Sora. Paman Pandega. Ada keperluan apa kau datang ke istana? Ampun, Gusti. Hamba datang ingin menjenguk Nyimas Mangrani. Bagaimana keadaannya saat ini? Semakin memprihatinkan. Patiraga terus menguasai tubuh Nyimas Mangrani. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Segala cara sudah kita tempuh, tapi tidak berhasil. Tabib yang paling sakti pun tidak mampu menyembuhkannya. Kecuali apa, Paman? Kecuali ada orang yang mampu menemukan raga kasar Patiraga. Mudah-mudahan Lawe dan Anata bisa segera menemukan raga kasar Patiraga. Nyimas Mangrani, aku bisa merasakan beban hidup yang hebat berkecamuk dalam benak perempuan ini. Dia belum bisa melupakan mendiang suaminya, dan kini anaknya harus pergi dari sisinya untuk mencari 10 helai daun lontar mengelilingi pulau-pulau yang ada di Nusantara. Seandainya aku bisa membantunya. Jatinawang. Siapa yang memanggilku? Siapa kamu? Aku adalah Jawang Kati. Gusti Jawang Kati, mendiang suami Nyimas Mangrani. Tapi, kenapa aku bisa melihatmu? Jatinawang, kamu adalah satu-satunya orang yang dapat membantu raga halus istriku untuk kembali ke raga kasarnya. Aku? Iya, kamulah orangnya. Bantulah istriku. Bagaimana mungkin? Gusti? Gusti Jawang Kati? Gusti? Jatinawang,
Gusti Lembusora, Paman Pandega, aku baru saja bertemu dengan sosok astral mendiang suami Nyimas Pangrango. Dan dia mengatakan bahwa aku orang yang bisa membantu raga halus Nyimas Pangrango untuk kembali ke raga kasarnya. Tapi dia tidak mengatakan bagaimana caranya. Lalu dia menghilang begitu saja. Kenapa? Kalian tidak percaya apa yang aku bicarakan? Jatinawang, ikut kami. Ikut kemana? Menghadap Gusti Prabu. Sang Prabu? Saya senang sekali kamu sudah menyelamatkan saya dari kematian. Kamu seperti diutus yang kuasa untuk menolong suku kami. Saya lebih senang lagi karena suku tidak kehilangan kepala sukunya seperti Ampu. Selanjutnya apa rencana Anda? Saya tidak bisa berlama-lama di sini, Empu. Saya ada tugas penting dari kerajaan saya. Saya harus menyeberangi pulau sebelah utara. Kamu kalau menyeberang sebelah utara, kamu butuhkan perahu yang kokoh. Karena kamu nanti melewati laut yang sangat berbahaya. Tapi kamu jangan khawatir. Karena kamu sudah berjasa pada suku kami, jadi saya juga akan membantu kamu. Saya akan memberikan hadiah sebuah perahu. Terima kasih. Tapi itu adalah hadiah yang sangat besar. Itu sudah sepadan dengan jasamu pada suku kami. Dan saya akan menyuruh orang untuk menyiapkan sebuah perahu. Bopo, Mada sudah mau menyeberang ke pulau selanjutnya. Ya, dan kita tidak boleh kalah dari Mada. Kita harus mendahuluinya. Kita harus sampai lebih dulu ke pulau itu. Tapi bagaimana caranya, Bopo? Kalian ikut aku. Nanti kalian akan tahu. Ragil, aku butuh kalian untuk menjalankan rencana. Ayo. Apa yang terjadi? Mana perahu kita? Tidak tahu, Empu. Tadinya perahu kita itu masih ada di situ. Ini pasti perbuatan Paman Genro dan Kebo Ira. Musuh sudah mencurinya. Itu perahu kebanggaan suku kita. Aku harus mencari cara untuk bisa sampai ke sana. Kakak, kita sudah berkali-kali mencoba melompat, tapi tidak berhasil. Lubang ini terlalu tinggi, Dimas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak sekali orang. Kita bunuh mereka semua, Dimas. Baik. Kakak, kita harus segera menghabisi ular-ular siluman ini. Kita harus memaksimalkan kekuatan kita, Dimas. Ular-ular itu sudah menghilang. Gawat, Dimas. Dinding gua ini semakin menyempit.
Kita harus segera keluar dari sini. Iya, Kakak. Dimas, sekarang kita harus menggabungkan kekuatan kita. Cepat! Kita harus keluar, Kak. Ayo, Dimas! Kakak, untung kita keluar tepat pada waktunya. Dimas, hutan ini bukan saja penuh dengan makhluk halus, tetapi hutan ini dipenuhi dengan jebakan. Iya, Kakak. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Kakak, sebaiknya sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk menemukan Rakakasar Kipati Raga. Ayo, Dimas. Jangan bersedih, Mada. Perahu yang hilang, biarlah hilang. Kami sudah menyiapkan perahu yang lain untuk membantu perjalanan Mada. Terima kasih, Empu. Empu sudah banyak membantu Mada. Sama-sama, Mada. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada Empu. Karena Empu dan warga yang lain sudah membantu saya. Sama-sama, Mada. Bopo, kenapa kita selalu kurang beruntung, Bopo? Ya, kamu memang benar, Gia. Dan sekarang Ragil juga menghilang. Bopo khawatir Ragil tewas karena tersapu oleh badai laut tadi. Bopo, aku sudah tidak kuat lagi, Bopo. Bertahan, Langgir. Kita harus kuat sampai kita berhasil menemukan pulau. Tapi bagaimana kalau kita tidak menemukan pulau sama sekali? Bagaimana kalau kita terjebak di sini, di tengah laut? Bagaimana kalau kita kering, Bopo? Lalu kita tinggal pulang-pulang. Lalu, hei, jangan mengeluh terus. Nanti tenagamu semakin terkuras. Kita harus menghemat tenaga kita agar kita bisa bertahan di sini. Bertahan lagi. Bagaimana ini, Bopo? Bertahanlah, Ger. Bertahanlah. Aku sudah tidak kuat lagi, Bopo. Ya. Kamu harus kuat. Kita harus bertahan, Ger. Bertahanlah, anakku. Bopo. Itu ada orang, Bopo. Sepertinya itu Mada. Mada kembali. Iya, Ger. Sepertinya dia mau menolong kita, Ger. Ger, kita harus berpura-pura tidak kuat lagi. Kita harus berpura-pura sekarat. Supaya dia mau menolong kita. Ayo, Ger. Mada. 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 Tolong kami, Mada. 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 Tolong Mada. Mada. Sepertinya Paman Gendro dan Kebo Ireng. Tolong kami, Mada. Mereka membutuhkan pertolongan. Mada. Mada. Tolong kami, Mada. Tolong kami, Mada. Ya, Paman. Kebo Ireng, bertahanlah. Bertahanlah, Paman. Bertahanlah, Kebo Ireng. Aku sudah tidak kuat, Mada. Aku sudah tidak kuat, Mada.
Ayo Mada, cepat Mada, tolong kami. Paman, Kebo Ireng, bertahanlah. Tolong kami Mada. Ayo, ayo naik ke perahu. Ayo Ger, ayo. Naik Ger. Titik Kebo Ireng. Sudah sering mencelakainya. Ayo paman. Ayo paman. Ayo paman. Terima kasih Mada. Terima kasih Mada. Sama-sama paman. Bertahanlah paman. Kebo Ireng. Kita akan segera sampai di pantai. Mok, kenapa kita tidak habisi saja, Pak? Dia pasti membawa lontar itu. Jangan, Ken. Jangan sekarang. Tunggu saja sampai di pantai. Tapi Bob, ini kesempatan kita. Ger, kamu harus sabar. Keadaan kita juga masih lemah. Kita tunggu sampai di pantai. Kalaupun harus bertarung, nanti kita bertarung tidak di air. Baik Bob. Paman, Kebo Ireng, apa kondisi kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Ya, kami baik-baik saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ampun Gusti Prabu. Kita semua percaya ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia fana. Dan bukan satu hal yang mustahil, Jati Nawang bisa melihat sosok astral Jawang Kati. Mungkin itu ada keterlibatan emosi antara Jati Nawang, Jawang Kati, dan Nyimas Mangrani. Jati Nawang, maukah kau membantu Nyimas Mangrani? Ampun Gusti Prabu, hamba siap melaksanakan titah Gusti Prabu. Tapi hamba tidak tahu apa yang harus hamba lakukan. Ampun Gusti Prabu. Petunjuk itu akan datang lagi. Bersiaplah Jati Nawang. Kenapa Jati Nawang tidak kelihatan sepanjang hari ini?
Tadi pagi-pagi sekali dia pamit kepadaku. Katanya dia mau ke Majapahit. Majapahit? Ada keperluan apa dia ke Majapahit? Entahlah. Dia tidak bicara apa-apa padaku. Aneh. Kenapa dia tidak mengajak? Jatinawang, baru saja aku menanyakanmu. Guru, bolehkah aku bicara berdua dengan guru? Baiklah. Ada apa, Jatinawang? Maaf, Xioling. Aku tidak bisa memberitahumu. Mari, guru. Ada apa dengan Jatinawang? Apa yang ingin kau bicarakan, Jatinawang? Ini tentang Nyimas Mangrani, guru. Nyimas Mangrani? Benar, guru. Saya baru saja menjenguk Nyimas Mangrani. Kondisinya semakin parah. Dan aku di sana bertemu dengan mendiang suami Nyimas Mangrani. Dia berkata bahwa hanya saya satu-satunya yang dapat menolong dan membantu Nyimas Mangrani. Kenapa, guru? Kamu pernah mempelajari jurus terakhir dari kitab sakti itu bersama dia beberapa waktu lalu, ya kan? Benar, guru. Apakah Jatinawang dan Mangrani adalah pasangan yang tepat untuk menguasai jurus terakhir kitab itu? Guru, katakan yang sebenarnya. Apa yang guru rasakan? Dia adalah calon pasanganmu untuk membantu mempelajari jurus terakhir dari kitab sakti itu. Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku merasa sedih mendengar Jatinawang dan Nyimas Mangrani adalah pasangan terakhir yang akan menguasai kitab sakti itu? Tidak. Tidak seharusnya aku seperti ini. Kamu memang perempuan yang lemah, Kakak Cenghua. Kamu apa lagi? Kamu memang pernah mengkhianati Ku Xiaoling. Tapi aku masih memberimu kesempatan. Bergabunglah kembali bersama kami. Dan aku akan memaafkanmu. Bawalah kembali kitab sakti itu. Dan kita akan mencari guru lain untuk membukanya. Sudah aku katakan. Aku tidak mau. Xiaoling, ingatkah kamu? Kita datang untuk membalaskan dendam Kaisar kepada para Manggala Majapahit. Bukan untuk mencari cinta. Lupakan perasaanmu kepada Jatinawang. Dan rebut kembali kitab sakti itu. Tidak, tidak akan pernah. Baiklah, rasakan ini. Ya! Sepertinya ada pertarungan. Ayo kita lihat. Ya, ayo. Menguntungkan. Apa yang harus kita lakukan, Kakak? Kakak Cenghua. Kakak, laki-laki tua itu memang sangat sakti. Ayo,
Kita pergi. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ayo aku bantu. Tidak usah. Lanjutkan saja urusanmu dengan Kinalantaka. Aku akan kembali ke padepokan. Joling! 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 Tidak perlu kamu khawatir pada dia. Biarkan dia pergi. Aku akan beritahu kepadamu sesuatu. Ayo. Kemuel, gitu mau kasih apa-apa. Kamu serang Mada. Kamu serang Mada dari depan. Biar Bopo yang dari belakang. Baik. Rupanya ada makanan di sini. Serahkan anak itu kepadaku. Akan kujadikan santapan. Bopo, orang apa itu Bopo? Sepertinya orang pemakan daging manusia. Serahkan anak itu kepadaku. Tidak akan kuberikan mereka. Dan membebaskan Kebo Ireng dari orang aneh tadi. Maaf, Paman. Mada masih ada tugas yang tidak mungkin Mada tinggalkan. Tolonglah, Paman Mada. Aku ini sama seperti biungmu yang tidak ingin kehilangan kamu. Jika aku menolong mereka, itu sama saja aku minum racun atau bunuh diri. Seorang kesatria tidak akan pernah menolak permintaan orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. Tapi Paman, tadi Mada sudah menolong Paman di tengah laut. Paman mohon Mada, untuk kali ini saja. Andaikan nyawa Kebo Ireng bisa ditukarkan dengan nyawa Paman, pasti sudah Paman lakukan. Tolong Mada. Maaf, Paman. Mada harus pergi. Paman. Mari kita cari Kebo Ireng. Terima kasih, Mada. Ayo, Paman, sebelum terlambat. Ayo. Aku memang jagonya bersandiwara. Lontar itu diambil Sukubati. Lontar itu disimpan dalam tanduk maut dan menjadi senjata andalannya. Kau sang gajah Mada, kesatria. Kau sang gajah Mada, kesatria. Berhenti.
Apa tidak sebaiknya kita buang saja? Iya benar, sepertinya yang kita lakukan salah. Mana aku belum makan lagi. Ya sudah kalau kalian mau kembali. Tapi aku ingin tetap membantu Raden Aditya. Walau peranku tidak banyak, aku ingin membantu Majapahit. Raden? Raden? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami ingin membantu Raden untuk menyelamatkan Pangeran Garbapati. Ya, Raden. Tidak perlu. Aku tidak perlu bantuan dari penakut seperti kalian. Maafkan kami, Raden. Kami memang penakut. Tapi kami akan berjuang untuk menemani Raden. Benar, Raden. Izinkan kami untuk menemani Raden. Iya, Raden. Kami ingin berbakti pada Majapahit. Kalian sungguh-sungguh ingin membela Majapahit. Benar, Raden. Apapun yang terjadi, Gandor akan tetap membela Majapahit. Baiklah. Apakah kalian berani untuk menghadapi naga api? Naga api? Kok pakai naga api, Raden? Kenapa? Kalian takut? Seperti yang kami bilang tadi. Walaupun kami takut, kami akan tetap membela Majapahit. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo, Raden. Tempat apa ini, Raden? Indah sekali. Aku juga belum tahu. Tetapi, kita harus tetap waspada. Kalau tahu ada negeri seindah ini, Gandor dari dulu ingin tinggal sini. Iya, Raden. Sekarang aku betah menemani Raden. Baiklah. Kalau begitu, mari kita melanjutkan perjalanan. Mada, kamu harus cepat menolong kebayaran. Kami kesini untuk berbuat baik, tidak berbuat jahat. Siapa kalian? Mau apa kalian kesini? Namaku Mada. Aku diutus dari Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa untuk menemui Empu Sakti, pembuat senjata yang menyimpan lontar catatan rahasia kelemahan keris Condong Campur. Dan kami juga mencari seseorang yang memegang tanduk di tangannya. Dia telah menculik anakku. Ampun, Ki. Kami tidak mau berurusan dengan orang batik, Ki. Ini adalah makam kepala suku kami. Dia mati saat bertempur melawan suku Batik. Lalu, bagaimana dengan lontar itu? Lontar itu diambil suku Bati. Lontar itu disimpan dalam tanduk maut dan menjadi senjata andalannya. Pantas saja orang itu sangat kuat. Kamu pun hampir ditangkapnya, Mada. Sejak saat itulah, tidak ada yang berani melawan orang Bati dan sering membuat kacauan di tempat kami. Lain untuk mendapatkan kitab sakti itu. Aku tidak bisa mengandalkan Gendis. Gerakannya terlalu lambat. Kakak Wah, apa yang bisa kami lakukan? Kenapa kita tidak memburu para manggala itu? Kita juga memiliki kemampuan. Tanpa kitab itu, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Sepertinya ada yang memasuki wilayah ini. Kita harus waspada.
Kakak, sebaiknya kita beristirahat dulu. Sepertinya tempat ini cukup aman. Iya. Di sini sepertinya cukup aman tempatnya. Ternyata mereka Manggala Majapahit. Kenapa kita tidak uji kemampuan aja dengan mereka? Agar kita tahu seberapa sakti kemampuan mereka. Aku setuju. Serangan anak buahku bisa melumpuhkannya. Siapa mereka, Kak? Mengapa mereka menyerang kita secara tiba-tiba? Entahlah, Dimas. Aku juga tidak mengenali mereka. Siapa kalian? Kenapa kalian menyerang kami? Dimas! Tidak usah dikejar. Kakak, aku penasaran, siapa mereka sebenarnya? Jurus-jurus mereka terasa asing, dan ilmu kanuragan mereka cukup mumpuni. Entahlah, Dimas. Aku juga tidak tahu apa yang membuat mereka menyerang kita. Apa mereka termasuk komplotannya Patiraga? Aku tidak tahu. Ya sudahlah, Kak. Sebaiknya kita cari tempat lain aja untuk beristirahat. Ayo. Diserang. Iya, seperti tempat hantu. Hush, kalian jangan ngomong sembarangan. Sepertinya ada yang masuk ke dalam perangkapku. Ternyata Pangeran Aditya dan anak-anak itu. Ada apa, Chloe? Pangeran Aditya masuk ke dalam perangkap yang aku pasang di jalan menuju ke markas Kitaki. Sekarang kamu tangkap mereka. Baik. Bangga kepada kamu. Kamu telah menepati janjimu untuk menemaniku. Apapun akan kulakukan demi Majapahit. Raden Aditya. Chloe. Kebetulan sekali kamu ada di sini, Raden Aditya. Aku akan memasukkanmu ke dalam penjara seperti Pangeran Ganapati. Coba saja kalau bisa. Wah!
Raden tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Raden. Ayo, Raden. Kau sang gajah mada. Kenapa kalian selalu gagal menjalankan tugas yang kuberikan? Maaf, Kipati Raga. Mereka berhasil mengalahkan makhluk ciptaanku. Aku tidak mau tahu. Kamu harus menerima hukuman. Kipati Raga. Itu hukuman karena gagal menjalankan tugas. Kakak, di mana kita harus mencari Raga Kasar Kipati Raga? Apakah kamu melihat itu? Ini aneh sekali. Mengapa bisa ada pedukuhan di hutan seperti ini? Iya, Dimas. Ini sungguh mengherankan. Bahkan kita tidak tahu kalau ada pedukuhan di dalam hutan ini. Ayo kita kesana. Padepokan yang sangat menyenangkan, Kakak. Iya. Dan makanannya pun enak nih, Mas. Iya, Kakang. Sebaiknya sekarang kita istirahat. Iya. Perut aku sakit, Kakang. Saya perut aku juga mual nih, Mas. Yang kita makan adalah cacing. Padukuhannya pun menghilang, Dimas. Sebenarnya sedang berada di mana kita? Kakak, sepertinya kita sedang berhadapan dengan siluman penunggu hutan ini. Kita harus segera menghabisinya. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus mencari Pati Raga. Baik. Kulihat beberapa hari ini kamu selalu melamun sendirian. Kenapa kamu tidak berlatih bersama Jatinawang untuk menguasai jurus pamungkas yang ada di kitab sakti yang kau miliki? Tidak, aku sedang tidak bergairah. Apa kamu sedang marah dengan Jatinawang? Tidak. Kalau begitu, apa aku boleh berlatih dengan Jatinawang? Jangan! Maksudku silakan saja. Xioling, kamu cemburu?
Sudahlah. Sebaiknya kamu latihan saja dengan Jatinawang. Tinggalkan aku sendiri. Karena aku sedang tidak mau diganggu. Baiklah. Ada apa denganku? Kenapa perasaanku tidak karuan seperti ini? Aku ingin Nyimas Mangrani selamat. Karena dia sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Tapi kenapa aku tidak rela jika Jatinawang menyukainya? Jatinawang. Gendis. Apa yang mengganggu pikiranmu? Tidak ada apa-apa. Maukah kau berlatih jurus pamungkas yang ada di kitab sakti itu? Jangan sekarang. Aku sedang tidak bersemangat. Maafkan aku tidak sengaja. Anak ini baik sekali. Padahal, aku sudah sering mencelakainya. Ayo, aku obati lukamu. Hanya berlatih yang bisa mengobatiku, Jatinawang. Baiklah, kalau itu maumu. Kenapa pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan Nyimas Mangrani? Mengapa Jatinawang akhir-akhir ini sering melamun? Apa yang dia pikirkan? Apa dia memikirkan Nyimas Mangrani? Syukurlah, sekarang suasana sudah tenang. Pati Raga sudah tidak lagi menyerang. Ampun, Gusti Ratu. Itu betul. Jadi sekarang, tembok pembatas bisa kita hilangkan. Tidak, Halayuda. Bagaimanapun, kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah. Ampun, Gusti Ratu. Tapi itu akan menghambat orang luar yang ingin masuk ke Kahuripan, Gusti. Keselamatan Kahuripan lebih penting. Biar bagaimanapun, kita harus tetap waspada. Aku tahu, Pati Raga sedang menyiapkan rencana lain untuk menyerang Kahuripan. Di mana Pati Raga? Sampai sekarang dia belum juga menyerang Kahuripan. Mau kamu apakan aku pemakan daging manusia? Aku tidak doyan daging manusia. Kamu akan aku persembahkan kepada leluhurku. Shhh. Kenapa lagi itu, Mar?
Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menolong mereka? Tidak. Aku harus tinggalkan tempat ini dan mencari buku. Paman, apa masih jauh persembunyian orang Bati itu? Masih, Mada. Di puncak bukit sana. Apa paman yakin persembunyian orang Bati itu ada di sana? Iya, Mada. Sudah. Jangan buang waktu lagi. Cepat kita ke sana. Ayo. Ayo. Emban, apakah aku boleh menemui Kanjeng Ibu? Punten dalam sewu, Gusti Putri. Kami tidak berani mengizinkan Gusti Putri mengganggu Gusti Ratu. Tapi sudah berminggu-minggu, Kanjeng Ibu tidak keluar dari pertapaannya. Bahkan Kanjeng Ibu belum menyentuh makanan sedikit pun. Ampun, Gusti Putri. Apa yang dilakukan Gusti Ratu adalah untuk melindungi istana Kahuripan dan Majapahit. Bersabarlah, Putri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari Dimas Garbapati. Aku merasa tidak berguna. Hanya berdiam diri di dalam istana. Gitar ya? Kanjeng Ibu, aku... Kanjeng Ibu tahu apa yang hendak kamu lakukan. Kanjeng Ibu, aku mohon izinkan aku untuk mencari Dimas Garbapati. Aku sangat mencemaskannya. Ditambah lagi, Dimas Raden Aditya pergi dari istana Majapahit. Aku tidak mau berdiam diri terus di istana. Aku merasa tidak berguna, Kanjeng Ibu. Gitaria, Kanjeng Ibu bisa memahami gejolak perasaanmu. Kanjeng Ibu akan memikirkannya. Bersabarlah. Kanjeng Ibu akan mengabarimu, Gitaria. Sendiko, Kanjeng Ibu. Sudahkah mendapat kabar dari Jatinawa? Ampun, Gusti Prabu. Jatinawang belum memberi kabar. Aku semakin prihatin dengan kondisi Mang Rani. Jatinawang dan Mada sudah banyak berkorban untuk Majapahit. Aku tidak tega dan tidak bisa membiarkannya seperti ini. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Kinalang Taka dan Jatinawan hendak menghadap Gusti Prabu. Persilahkan mereka untuk masuk. Sendiko, Gusti Prabu. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Sendiko, Gusti Prabu. Aku harap kalian membawa kabar gembira untukku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba siap untuk menolong Nyimas Mangrani. Aku hargai persiapan. Ampun, Gusti. Dan hamba yang akan membantu Jatinawang. Lalu apa yang kalian butuhkan? Ampun, Gusti. Sebuah acara pemakaman. Pemakaman? Pemakaman siapa? Ampun, Gusti. Pemakaman Jatinawang dan Lailan. Maaf, Kipati Raga. Apa yang kita lakukan di sini? Tempat ini cocok untuk rencanaku selanjutnya. Ada rencana apa, Kipati Raga? Akan ku tenggelamkan Kahuripan dengan kekuatan keris condong campur. Akan ku angkat air laut itu. Waduh. Berarti kita juga akan tenggelam, Aki. Aku gak mau. Siapkan kapal lebih dulu. Oh. Dan tugas kalian selanjutnya, tutup jalur perdagangan laut ke arah Kahuripan. Iya, baik. Baik, Ki.
Ayo cepat. Ayo cepat. Cepat. Siapa kalian dia? Hah? Lelet kalian! Maaf tuan, kita kecapean. Bolehkah kita istirahat sebentar? Kamu ngomong apa? Kamu istirahat? Kamu kecapean? Hah? Kamu kecapean? Ayo cepat kerja! Kerja! Ayo! Kamu kerja! Lelet kalian! Ayo kerjakan semuanya! Ayo cepat! Cepat! Aku harus berjaga-jaga di sekitar Kahuripan. Jangan sampai Patiraga berbuat ulah lagi. Cepat! Iya tuan. Ayo cepat kau. Ampun tuan. Ampun tuan. Ayo cepat. Ampun tuan. Ayo cepat. Hei, hentikan! Oh, sepertinya ada yang mau ikut campur. Siapa kamu? Harusnya aku yang bertanya siapa kalian. Berani-beraninya kalian berbuat onar di sekitar Kahuripan. Ditanya malah balas nanya. Rasakan ini! Ampun Gusti, terima kasih Gusti telah mau membantu kami Gusti. Iya Gusti. Sebenarnya apa yang terjadi di sekitar sini? Kami disuruh dan dipaksa membawa perahu Gusti. Benar Gusti. Oleh siapa? Kalau tidak salah, pemimpin mereka bernama Patiraga Gusti. Patiraga? Iya Gusti. Mau apa dia? Entahlah Gusti, kami juga tidak tahu Gusti. Sekarang dia di mana? Dia ada di pinggir pantai Gusti. Tapi buat kembali ke sana, kami tidak berani. Kami mohon diri, Gusti. Terima kasih, Gusti, telah mau menolong kami. Ayo, Kang. Ayo. Aku harus cari tahu apa yang sedang direncanakan Patiraga. Sebentar lagi, Kahuripan akan tenggelam. Tetapi Ki Patiraga, apa Ki yakin bisa mengendalikan air untuk menenggelamkan Kahuripan? Kamu tidak percaya dengan kemampuanku. Maaf Ki. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini? Nambi, aku akan membalaskan dendamku padanya. Hei! Bebaskan mereka. Tidak sepantasnya kalian memperlakukan mereka seperti itu. Mereka itu manusia, bukan binatang. Patiraga, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tidak perlu aku jelaskan. Kamu pasti tahu. Aku tidak akan membiarkan kamu melakukan itu, Patiraga. Izinkan aku untuk menghadapi dia lagi.